Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara pasang wiper hybrid ke dengan menggunakan gagang, ujung gagangnya yang model tusuk atau lurus seperti ini. Bisa kok, sangat bisa sekali. Jika teman-teman yang masih menggunakan gagang wiper dengan ujung tusuk ini, di upgrade dengan menggunakan wiper yang model hybrid seperti ini. Caranya bagaimana? Sangat mudah, sangat-sangat mudah. Nah, ini di sini di kepala wiper hybrid ini ada lubang kecil, sama ada sebenarnya ada tambahan lubang di atasnya ini. Nah, ini bisa buat bisa nyangkutin ke ujung wipernya ini. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, pada lubang kecil ini yang di kepala wipernya ini, kita tusukkan saja ke ujung gagang wipernya seperti ini, guys. Kita tusukkan seperti ini. Oke. Nah, seperti ini saja sudah siap dipakai. Nah, ini sudah sangat kencang, fleksibel, naik turun. Sudah agak keras untuk dicabut. Kalau mau yakin lagi, bisa kok ini. Lubangnya ini dijebol saja dengan menggunakan apa itu, temiti atau jarum. Nah, nanti dikaitkan ujungnya, apa itu, lubang ambipernya, ada lubangnya ini, dimasukkan seperti ini, baru dikaitkan dengan menggunakan tis. Nah, itu bisa. Nah, seperti ini guys ketemunya. Selamat mencoba. Langsung saja upgrade wipernya ke model yang kekinian, ke model hybrid. Sangat terjangkau. Oke, sekian dari Wiper Mobil Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.